Terciduk, isi kabin Toyota Kijang lawas jadi sorotan publik, pantesan langka. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan mobil Toyota Kijang lawas berada di sebuah SPBU. Isi kabinnya menjadi sorotan publik. Dalam sebuah unggahan akun Instagram, terlihat potret Toyota Kijang dengan bagian pintu belakang terbuka. Di belakang mobil itu, terlihat tiga sosok pria yang tengah sibuk dengan sebuah drigen yang diduga merupakan bahan bakar minyak. Beberapa drigen tertata rapi dalam kabin mobil Toyota Kijang. Tampaknya, ketiga pria itu diduga sedang transaksi bahan bakar minyak yang cukup langka di daerahnya. Diduga merupakan bahan bakar berjenis solar. Menurut penuturan dari unggahan, insiden ini terjadi di Sungai Dare, Pulau Punjung, Darmas Raya, Sumatera Barat. Video ini pun mengundang reaksi dari warganet di kolom komentar.